Hari ini Perbuga meliput perjuangan pengantin dari Jawa ke Sunda ya, tepatnya dari Jawa Tengah ke Jawa Barat ya Neng ya. Iya. Tuh, bersama Neng ini yang nikahnya siapa Neng, saudara? Aa kandung. Aa kandung. Masya Allah. Iya. Neng udah nikah belum? Belum. Belum. Semoga dapat jodoh orang Garut juga ya. Aduh. Katanya si bapak udah dua orang sini. Iya, udah. Sama yang pertama. Apa Neng mau orang Jawa juga? Tahu ya. Gimana jodoh aja ya. Dijemput dengan lengser mapag pengantin dari Buringas Entertainment. Rombongan dari Cilacap ya, Maya. Cilacapnya dari kampung apa? Cibalung desa. Desa Cibalung. Ya, desa Cibalung, kampung Cibalung, desa Cibalung. Kampung mah Cambulungu, kecamatan Cimanggu. Cimanggu, masya Allah. Dari Jawa Tengah jam berapa ke sini? Jam 3. Jam 3 subuh? Masya Allah, berarti perjalanan sekitar 5 jam ya? Ada 5, tapi istirahat dulu enggak? Istirahat. Alhamdulillah ya. Semoga dilancarkan acaranya ya. Nanti ada di YouTube Perbuga Channel ya. Tuh, nanti disambut tuh. Tradisi dari Cilacap itu biasanya kalau saya ngonten itu selalu bawa ayam pernikahan. Ciri khas sama majenang ya. Alhamdulillah. Jenang mah dodol. Dodol ya, majenang dodol. Ini putra keberapa yang menikah ini? Kedua. Putra kedua. Satu lagi di Garut. Siapa namanya pengantinnya teh? Cahyo Gumilang. Cahyo Gumilang. Bukan Panji Gumilang, bukan. Bukan. Cahyo Gumilang ya. Sudah dua ke sini. Oh. Dapetin orang Garut. Sama cowok dari sananya. Berarti cantik-cantik orang Garut. Ya. Uang apa teh? Iya. Tuh, nih. Uang berapa itu teh jumlahnya? 100 ribuan, yang ini 100 ribu, 100 ribu, 100 rupiah, yang ini 1 rupiah, yang ini 10, ini 2000, ini 1000. Oh, mungkin ada simbol-simbol tertentu ya, mungkin 2 ini. 2 juta 23.900. Oh, masya Allah, 2 juta tuh 200. 2 juta 23.909 rupiah. Nanti tanggal 9 bulan 9. Oh, itu mungkin ada simbolnya ya, ada kenangan dibikin itu mas kawin. Upacara khas Perbuga Jawa Barat, tiga mita. Go!
Yeah.
Surya, gue biar rencana kerawanan itu. Apa gue yang bergerak dari Jakarta?
Budi pengerti manusia yang diolah melalui pikiran dan perasaan sehingga hasilnya dapat dinikmati baik oleh si penciptanya maupun oleh orang lain. Kini anak-anak bangsa berkiprah dalam seni dan budaya untuk menciptakan satu karya yang cantik jelita sebagai persembahan untuk calon mempelai berdua bersama Buringas STV Kompas Bandung Produksi Televisi. Inilah khas tradisi Jawa Barat, rampak tari, rampak tendang. Water!
di panjenengan Gusti Allah Maha Rahman. Bismillah di panjenengan Gusti Allah Maha Rahim. Nada widi sejak muji, widian sejak ngawitan, ngawitan raja panganten haturan wilujeng tepayut. Ampun masih di malu ampun anu kata napa ngapin gempang dari kusing 12 di marwalu ya sing jalu inu murusu sing anggan halang naga amin ya robbal alamin. Tutus catur tutas pangandika rengse upacara mapak panganten dumateng kalipun Bapak Suryo kami kula seprakanca ngaturaken sugeng iki sugeng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rp23.000 saya terima nikah dan kawinnya Sally Septiani dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Selanjutnya jangan masalah geramnya itu. Geramnya itu emas. Emas. Ya, 18 gram emas bayar tunai. Aku yang saya terima begitu ini. Harusnya ya kan tadi kan begitu. Ya langsung saya terima tiketnya. Jadi udah cukup. Tidak terlalu panjang. Saya terima nikah dan kawinnya Sally Septiani dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Sah, sobat terbuka ya. Doanya dulu doanya buat Teh Sally, doanya buat Teh Sally. Besti ya, bersama neng siapa namanya? Satu lagi? Sela, satu lagi. Nanti ada di perbuka channel ya. Ya, dadah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kasadaya hadir, abdi Cahyo Gumilang nyuwunkeun disaksi membayar mas kawin ka istri abdi Neng Sally Septiani ku perhiasan emas 18 gram ditambah uang tunai senilai Rp2.023.909 dibayar tunai. Alhamdulillah, kembali ke sini. Saling bersimpan lah sama mas kawin aja, nak lah mas kawin lah.
Kurnya cana tu tak cana tu lah. Neng kasih simpan di nak kasih lah. Kita simpan sok. Ya gitu. Sok sun tangan belak seharus sun tangan dicawiskan mendapat surganya Allah. Sok sah musun tangan cara gitu. Sok kirang lami neng keras. Atas lami tu ini kabar itu. Cekap atas alhamdulillah. Kita simpan sok. Kening nama ya sok. Ditambih sok ditambih. Pegang pundaknya dua-duanya. Pegang pundak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apresiasinya. Alhamdulillah. Selin dan Cahaya beberapa saat ke belakang kau masih dalam keadaan hujan dan lancar, tapi kini tiba saatnya kau berdua melaju menginjak kepada kedudukan rumah tangga. Untuk itu pintalah doa, pintalah restu untuk kau berdua dan ibunda tercinta. Semoga apa yang kau memberatkan ibunda berdua, ibu bisa memaafkan segala dosa perbasaan kau berdua. Tentunya sangat berat beban yang ditanggung oleh seorang ibunda tercinta untuk membesarkan anda berdua. Silakan dikecup keningnya mama. Ini merupakan sebuah dekatan pelukan terakhir dari mama tercinta. Karena kau berdua akan menginjak kepada kehidupan rumah tangga. Kini tiba saatnya engkau telah menemukan sang ibu tercinta, ibu mertua. Restu yang selalu dipinta kepada ibu, terima kasih atas doa serta perjuangannya. Kini telah tiba engkau berdua telah sah menjadi kehidupan suami dan istri. Silakan temui ayah anda tercinta. Ya, tadi anak apa? Menang ngurus tidak lembut, menang ngatip tidak lembut, menang ngeroke hati buku dan hidup teh menang hese, menang capek seri cahit. Kiwari hidup partas dewasa, partas tekun sang jodoh hidup. Beral anak ingka siap tulis, lima awak tidak akan doa apa. Titipkan segala rupiah dengan rumah tangga. Kantas berat kacina berat ketinggalkan perjalanan putra. Tapi ia melebihkan kadar tino maha kawasa. Kasih beri sepatu apa? Sing baca dengan rumah tangga, sing setia, sing satu hukum terjadi kesamaan hidup berarti berapa anak Inggris? Kasih di doa tentu bapak si baja si waluya kecai jadi salawi kedarat jadi salamak sering kecai bahasa buat sakihani hamba berdoa. Budaya Sunda yang acara sungkeman merupakan simbol permintaan maaf serta permohonan doa dan restu dari orang tua tercinta untuk mempelai berdua. Kini tiba saatnya telah dilaksanakannya acara pernikahan, sebuah momen yang sangat dinantikan bagi mempelai berdua. Alhamdulillah kita saksikan semua.
Ada antri di situ mau ke pagaya. Sangat pada marah orang kalian tadi siap-siapnya bangga ibu dan bapak persiapan di atas pelaminan. Ini banyak sekali door flash dan hadiah-hadiah yang akan kami taburkan. Tidak akan lama-lama, langsung saja kita sajikan ini dia sahur banget, bro. Sampai kering neng sempangga atas garing neng atas garing a
Ayo nonton kerennya karena pagi lah karena selama cuas. Nah itu alhamdulillah ya berarti. Dilanjutkan karena membes kuyang. Membes kuyang sudah sebes kuyang ya. Tapi kacanya jadi salawi karena rak jari di salamkan. Seredot saya juga sebuah sampingannya. Siap angkat ke atas. Berangkat nih. Turun ke kehanap. Pelan-pelan angkat tawur. Kehanap digoyang-goyang. Cukup neng tinggal kita ayo huru neng ayo huru neng tinggal kita karena kamera neng oh ganteng te oh tinggal kita om ke kamera neng oh ganteng om huru neng om konen tiga kali Alhamdulillahirrahmanirrahim ada yang berbahagia rupanya acara saya remang antinan batu yang dilakukan selesai diteraksanakan. Untuk itu pengantin silakan mengundang kembali ke pelaminan. Sebut yang belum bisa doanya buat pengantin doanya. Dan bagi yang anda, bagi anda yang berfoto bersama. Doanya buat pengantin. Konfirmasi langsung kepada tim yang sudah melakukan video satu kali dari Bukit Pranjin. Dan tentunya akan di Bukit Serius. Kira itu kita bersama. Amin. Terima kasih. Amin. Itu dari teman apa sekolah? Teman sekolah bersama siapa nih? Siapa nih? Saha ini namanya? Megawadah bukan Megawati. Masyaallah. Satunya lawan Megawati. Nanti ada di Perbugat channelnya Neng ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Yuk. Kita lanjut ya. Make up-nya dari mana itu, Bu? Make up-nya? Nama make up-nya maksudnya nama make up-nya Erna Salon ya, alamatnya di Kampung Salam ya. Masya Allah, semoga sukses buat Erna Salon ya, membuat pengantin cantik menjadi lebih cantik. Nanti ada di Perbugat channel ya Bu ya. Assalamualaikum. Neng ini tadi kampung apa nih? Cihuma, desanya masuk ke Cibunar, Kecamatan Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ya. Indonesia. Ya. Jadi keluarga siapa yang dikaitin? Keluarga siapa? Wa Nung sama Bapak Sobirin. Pengantin prianya katanya dari Jawa ya, ya Cilacap ya. Doanya buat kedua pengantin yang doanya. Semoga samawa. Samawa aja. Cepat diberi momongan. Amin ya robbal alamin. Momongannya bisa saleh dan saleh. Amin ya robbal alamin. Bersama yang siapa ini namanya? Seni Febrian. Seni satu lagi? Sela Kori dari. Nanti ada di Perbuka channel ya. Terima kasih atas waktunya ya Neng. Ya. Assalamualaikum. Dadah. Yo, sip. Nanti ku perisi.